ketemu lagi sama gue Nita di channel Bennett Entertainment. Thank you banget yang udah mampir untuk lihat video kita yang terbaru. Ini gue sekarang lagi di Mall Alam Sutra. Gak sengaja juga sih, lagi mau main-main aja ke sini. Terus lihat di sini ada pameran ikan mas koki. Dan ada kontes-kontesnya juga loh di sini, macam-macam jenis koki. Wow, lucu-lucu banget. Kita lihat yuk bareng-bareng, pasti seru. Let's go. Nah, begitu masuk langsung disambut sama Rancu Junior, yang kelas juniornya nih. Dan gue lihat di sini udah ada stiker juara-juaranya nih ya. Memang kan seperti yang kita tahu, untuk jenis-jenis mas koki ini kan banyak ya. Ada Oranda, Mutiara, Demekin, Rancu salah satunya, dan lain-lain banyak banget. Kita langsung lihat aja yuk juara-juaranya nih, biar gak penasaran yang bagus-bagus tuh kayak gimana sih. Let's go. Buka aja ya, biar jelas ya. Ini sekarang lagi di kelasnya si Oranda, tapi memang di sini keterangannya masih Oranda Junior. Gue juga agak kurang paham ya, masih dibilang juniornya gimana. Mungkin kalian yang udah biasa piara ikan mas koki ngerti nih, tapi yang pasti sangat menggemaskan, warnanya lucu-lucu banget. Ekornya juga beda-beda ya, ada yang kayak kembang banget, kayak merak, macam-macam. Aduh, sangat lucu banget. Ini size-nya agak besar-besar ya. Lucu sekali. Ayo, mari kita lihat satu-satu. Nah, nih lihat nih teman-teman.
ini kelasnya si Ryukin junior, tetap masih yang junior. Kalau dilihat dari jenisnya dia agak kayak punya punuk gitu ya, kayak unta ya, agak tinggi lah gitu badannya atasnya. Lucu banget ya, bunder, bulat-bulat. Kita lihat yuk masing-masing nih. Memang ini kan lagi dikontesin ya, jadi memang pastinya yang terbaik semua nih yang ada di sini nih. Dan kita lihat tuh sudah di stiker-stikerin juga kayaknya sang-sang juaranya nih. Kita lihat satu-satu yuk teman-teman, biar nggak penasaran. Penampakan juara satunya. Lihat nih juara satunya. Ya ampun, coba deh dilihat, lihat di punuknya deh. Sampai setinggi itu loh itunya, mekarnya. Ih, cakep banget ya. Tadi juga beberapa kalian lihat juga kan, ada yang juara tiganya, juara duanya. Nih juara tiganya juga ada lagi. Kayaknya sih memang dia satu juara diambil banyak kali untuk diadu lagi kali ya. Nih juara satunya lagi nih. Masih dengan yang sama jenisnya, Ryukin Junior. Anatominya memang mungkin udah pasti dinilai banget ya. Bentuk-bentuknya dia soalnya unik banget. Ini juga juara duanya. Ya ampun, coba kalian lihat itu buntutnya. Bisa begitu ya, kipas belakangnya, ya ampun. Lucu sekali, matanya juga gede lagi. Ayolah kita lihat lagi, banyak nih. Kayaknya sekarang kita udah mau mulai masuk ke jenis yang demekin yang tadi gue sempat sebutin di depan. Yuk, mari kita lihat lagi. Nah, ternyata tadi yang juara dua yang terakhir kita shoot itu emang udah jenis demekin nih, bukan Ryukin lagi ya teman-teman ya. Coba deh kalian mungkin kalau yang ngerti apa sih bedanya si Ryukin sama demekin ini. Kelasnya sih masih junior nih sama nih. Bedanya apa ya? Tadi si Ryukin kayaknya punuknya kayak lebih tinggi-tinggi ya. Ini juga dia ada punuknya, cuman kipas atasnya tuh kayak lebih besar-besar dia kalau yang demekin ya. Cuma mungkin kalian kalau yang memang ada di rumah, punya hobi ikan Mas Koki, mungkin lebih ngerti nih untuk jenis-jenis ini. Bolehlah komen-komen biar kita sama-sama belajar ya. Jadi bagi-bagi ilmu. Kita lihat lagi yuk yang lainnya yuk, demekin versi junior ini. Sambil lihat juga juara-juaranya. Yuk.
Nah, sekarang udah lagi di deretan Oranda Baby. Kalau tadi junior kelasnya, sekarang udah mulai masuk. Tuh, anak gue ikutan tuh katanya, "Baby." Sama kayak kamu ya, Bang? Sama kayak kamu, Oranda Baby. Cuman kayaknya kalau si Oranda ini memang anatominya kalau gue lihat kayak ikan mas koki biasa ya. Ikan mas koki yang biasa kita suka beli-beli itu. Modelannya agak biasa ya gitu. Nah, ini yang babynya nih, coba deh kalian lihat. Juara-juaranya juga udah kelihatan. Nah, ini warnanya gelap banget. Ini babynya segini ya size-nya ya. Yang tadi junior, kalau yang gede-gedenya wow. Gimana nih? Yuk, kita lihat yuk deretannya. Teman-teman lihat, juara tiganya nih. Tuh, masih Oranda Baby ini loh. Tapi kok gede ya? Babynya aja segini coba. Terus kalau yang kecil-kecil yang kita suka beli di perikanan itu apa namanya? Apa kira-kira teman-teman? Lihat nih, cakep ya. Ekornya memang kayaknya kalau tadi diperhatiin dari semua jenis, yang ekornya yang agak mekar-mekar ini loh, yang sang-sang juara nih. Ini sampingnya juga nih juara dua nih, lihat tuh ekornya. Lihat ekor belakangnya itu kayak bunga. Ya ampun, mukanya transparan, lucunya. Nah, ini masih banyak lagi. Nah, ini untuk yang juara empatnya. Dan kita akan mendekat kepada yang juara satu. Ayo teman-teman lihat, biar gak penasaran. Masih kelasnya sama si Oranda Baby. Mana dia? Walaku, gak ada. Udah dibawa pulang. Gimana sih? Orang penasaran kok. Udah gak ada. Dibawa pulang apa kira-kira dibeli nih? Ada yang ngebeli kali apa gimana? Hah? Kok gak ada, udah dibawa pulang. Mungkin pemiliknya takut kali ya, daripada ditawar orang jadi galau, bawa pulang aja mendingan. Yang penting udah juara satu, mantap. Nah, sekarang lagi di deretan si Rancu Baby. Baru tahu juga sih ya, berarti selain jenis-jenis yang beda-beda, dia juga ada kelas-kelasnya loh. Kalau lagi dikontesin kayak gini, ada kelas baby, junior, juga yang lain-lain mungkin. Masih banyak ini, kita belum selesai loh. Ini juara empatnya, coba tuh, tuh lihat tuh. Wow. Ini masih baby, tapi ya lucu ya, babynya juga udah gede sih. Kalau menurut aku sih masih kayak bukan yang kecil-kecil banget gitu loh, udah kebentuk gitu loh babynya. Ini ada juara limanya. Jadi di sini kayaknya udah diperhatiin dari tadi, juaranya itu ada juara 1, 2, 3, 4, 5. Cuman memang mungkin diambil beberapa, mungkin untuk diaduin lagi kali. Nah, ini juara 5 kan? Nah, ini kayaknya super baby nih, kayaknya dia paling kecil di antara yang lain, tapi dia juara 5 loh, guys. Duh, lucunya. Yuk, kita lihat lagi ah yang lain. Nah, kayaknya tadi udah dilihat semua ya.
Terakhir gue lihat juga ada si Ryukin lagi tapi yang baby. Jadi memang kelasnya di sini dua ya, junior sama baby. Untuk jenisnya ada Demekin, Ryukin, Oranda sama Rancu. Satu lagi, jadi ada empat ya. Ada empat tuh jenisnya. Nah, tapi tahu-tahu ada yang nyempil nih. Gede-gede tapi nyempil nih di tempatnya kontes ikan Mas Koki. Ini arwananya lagi di tanning loh. Besar loh ini size-nya. 50 ada kali ya? Iya ya, 45-50 ini besar loh. Wow, lagi di tanning dia nih. Ya, pakai lampu-lampu tanning khusus ya. Ih, keren banget ya, bagus banget. Sampingnya juga ada discus. Waduh, cantiknya. Memang ini ikan diem aja sih, tapi cantik ya dilihatnya ya. Cuma ya begitu aja, dia diem aja gitu ya, tapi cantik banget. Wow. Tadi juga kalian apa udah sempat lihat? Jadi banyak juga di sini kayak makanan-makanannya gitu ya. Buat si ikan-ikan Mas Koki ini atau ikan-ikan yang lainnya. Terus juga kalau peralatannya sih kayaknya nggak ada ya. Lebih ke obat-obatannya aja. Untuk perawatan-perawatannya sama si makanan-makanannya. Coba deh kalian simak sendiri. Mungkin ada yang kalian lagi cari, cus langsunglah ke Mall Alam Sutra. Lihat-lihat langsung di sini pamerannya. Let's go. Kita lagi mampir di standnya PT Platinum Adi Sentosa, yaitu nama PT-nya ya. Di sini kita lihat tadi ada makanan ikan lohan juga. Terus ini nih yang bagus nih, teman-teman bisa kalian lihat. Wow, lagi buy 3 get 1 free. Namanya Mizuho. Ini sih khusus buat si makanan ikan Mas Koki tadi ya. Koi juga bisa. Nah, ini udah pasti bagus punya loh ini. Wow. Ini makanannya ngambang atau tenggelam tadi? Tanya tuh, Bang. Wah, Mas, ini jenis makanannya dia ngambang ya? Kita ada dua, ada yang floating, ada yang... Oh iya, ada yang floating yaitu ngambang, ada yang model tengkelam juga, tenggelam ya. Ini yang model floatingnya ya. Iya. Ya, nih teman-teman kalau lagi ada yang nyari untuk makanan ikan Mas Koki kalian di rumah dan udah pasti kualitasnya bagus banget, langsung aja ke sini dong, Mall Alam Sutra. Jadi langsung lihat nih di sini di atriumnya, memang kebetulan lagi ada kontes ikan ya kan. Jadi kalian bisa langsung cari langsung ke sini selain lihat kontes ikan Mas Kokinya. Yuk kita lihat yang lain nih. Merek-merek lainnya juga di sini juga banyak. Nah, ini teman-teman, jadi juga ada merek namanya di sini mereknya Shori. Jadi ini macamnya beda-beda. Ada yang buat dipakai untuk pertumbuhan si ikan Mas Kokinya, terus ada yang memang dia buat nambahin kolagen, jadi buat si kepalanya itu umbul-umbulnya itu loh. Apa biar bagus gitu ya. Terus ada yang memang buat si colornya, coloring warna si ikan itu. Jadi macam-macam nih jenisnya dan memang super lengkap nih berarti di sini kan. Mereknya macam-macam, ada Shori, Fuji, Zakura, Beni Fuji. Kalian langsung aja lah ke sini, coba deh dilihat langsung, tanya-tanya harganya ya kan. Cocok langsung lah beli. Dan kebetulan memang lagi banyak promonya juga nih. Pastinya seru banget nih, yang kalian cari pasti nemu semua ada di sini. Jadi nggak ada lagi deh yang namanya kurang-kurang makanan buat si ikan Mas Koki kesayangan kalian. Nah, ini juga selain makanannya, di samping-sampingnya nih gue lihat ada juga nih dijual koi-koi. Dan memang ini bukan koi Blitar ya, jadi import nih. Ya kan? Kalian juga kalau yang mau cari-cari ikan koi, lagi pas mampir di sini Mall Alam Sutra, mampir juga nih ke stan ini. Ada koi-koinya banyak banget, cakep-cakep warnanya. Size-nya mulai size berapa ini? Size 15, 20, bahkan ada yang besar juga di sana. Oh. Banyak, ini ada susui yang kita ada bawa. Susui. Ada soa, ini ada hilsuri dari Marusai, ada kohaku dari Kanezo. Kemudian ada yang sakai juga ada. Jadi memang ini koinya koi import nih teman-teman ya. Jadi size-nya tadi mulai dari size 15 ya. Sampai ada yang besar-besarnya, yuk kita lihat yang besar-besarnya ya. 45 cm. Untuk range harganya bervariasi ya. Di sana tadi yang paling murah ada 300 bisa kita lepas.
Nah, ini ada sampai 3 jutaan, teman. Yang di sini. Dari size yang 15 ada yang mulai dari 300 bisa langsung dilepas tuh katanya. Sampai ke 3 jutaan nih ya untuk size besarnya. Ini ada kisusu yang warnanya kuning. Tuh ada yang warna kuning. Dari Marusaka. Dari Marusaka ya. Wow. Ini import loh teman-teman. Biasanya yang kita lihat kan yang umum Blitar ya, biasanya ya. Benar-benar nih import loh. Jadi langsung aja lah teman-teman lihat langsung nih ikan importnya di sini di atriumnya pastinya Mall Alam Sutra. Oke, sudah lumayan lengkap banget ya di sini. Selain ada ikannya juga banyak keperluannya lengkap seperti makanannya, juga obat-obatannya lengkap banget. Jadi kayaknya cukup sekian aja nih teman-teman. Semoga sangat memberikan manfaat ya buat kalian, apalagi kalian yang hobi ikan Mas Koki. Karena juga jadi lihat jenis-jenisnya, terus kelas-kelasnya. Mana tahu untuk next-nya kalian yang punya ikan Mas Koki di rumah yang cakep-cakep kan jadi tahu tuh standarisasi yang bisa diterjunkan untuk ikut kontes atau kompetisi ikan Mas Koki kayak gini ya gak sih? Oke deh kalau gitu. Thank you banget ya teman-teman udah selalu liatin video kita yang baru-baru, yang lama juga boleh diliatin kalau ada yang mau kalian cari-cari tahu tentang info-info ikan-ikan, karena kita memang semua ikan hias Indonesia ya. Jangan lupa, jangan cuma ditonton tapi subscribe. Cuman tinggal pencet aja yang warna merah itu, kalau udah gelap berarti udah selesai. Terus juga loncengnya ya, biar kalau ada video-video baru dari kita kalian tahu. Jadi kalau lagi iseng-iseng di rumah langsung aja ditonton, biar banyak kegiatan lah kalian ya, nambah banyak kelihatan dan udah pasti pahalanya nambah ya. Ya kan? Nah kan? Ini muter-muter nih, enak banget, lega soalnya. Yaudah ya teman-teman, see you, bye.